Itu kok wae jari. Oh sekalian. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Baru jenuh lah, Bapak. Ah, mana? Pas, nah itu ya, wis mana, ya. Aja saya tekan jerone. Sayang juga. Sing penting ngliwati iku, bundaran gede. Iki sing gede dhisik, wae. Engko sing cilik gampang. Jumpa kembali dengan kami. Kami akan memberikan trik caranya pemasangan evaporator dan pemasangan kondensor ya. Untuk rekan-rekan, untuk pengelasan pada pipa evaporator, kita harus memberikan tatakan apa namanya gombal ya, atau kain basah. Karena kalau kita tidak berikan kain basah pada dinding body ya, sayang ya, nanti bisa terbakar. Oke, kita bisa melihat caranya untuk para pemula pengelasan pada bagian evap yang kita flushing ya, atau kita cek pada bagian evapnya. Ternyata di bagian kondensor yang terjadi bocor. Pada bagian evap kita lepas, kita flushing sekalian. Oke, untuk rekan-rekan, kita bisa melihat caranya pengelasan pada bagian evap. Ini sering situ ya, bocor situ, punggung tak terkali. Iki, bocor. Ini sering situ.
Kita pendiknya nih. Juga enggak. Ini jeruk ini, ini jeruk wadah ini, ada alat, kandung, kertang, kurang kecil kan, kalau kurang kecil itu kan. Masuk, ganti aja. Thank you.
Oke, setelah kita pasang rapi semua, kita bisa melihat pada bunga es sudah mulai kelihatan, bisa dirasakan seperti ini ya, garing sekali untuk bunga es sudah keluar. Pada sistemnya oke, sempurna untuk rekan-rekan. Caranya pemasangan evaporator ya, yang kita flushing dan penggantian kondensor. Kita berada di tempat rekan kami, Bung Arjuna. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain untuk rekan-rekan. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.